Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini bahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawe ternama yang datang dari Acer. Dilanjut dari berita online dari Gizmo China.com yaitu Acer Predator Helios 14 diluncurkan. Laptop gaming core ultra tough yang tangguh dan kreatif dan harga Rp1.039,999. Acer telah memperkenalkan Predator Neo maksudnya Helios 14 tentunya juga untuk para gamer dan profesional yang menangani tugas-tugas seperti tentang video dan pemodelan 3D. Tentunya dilengkapi dengan processor Intel Core 7 dan graphics Nvidia GeForce RTX 4050 yang memberikan kinerja yang kuat dan visual berkualitas. Fitur Predator Helios 14 tentunya memiliki layar OLED XGA 14,5 inch 1920x1200 yang menawarkan kecepatan refresh 120Hz, visual yang halus sehingga ideal untuk bermain game dan menonton media. Teknologi CompuView dari Acer disertakan untuk mengurangi silau dan menimbulkan ketegangan mata selama penggunaan jangka panjang. Salah satu fitur utamanya adalah sistem pendingin yang digerakkan oleh AI yang menggunakan teknologi kipas Aeroblade 3D generasi kelima dan pelumas termal logam cair. Sistem ini membantu mempertahankan kinerja selama bermain game yang intens atau beban kerja yang berat dengan menyesuaikan kecepatan kipas dan mode daya untuk menjaga laptop tetap dingin dan tegak panas berlebih. Bagi para gamer, Helios Neo 14 menyertakan fitur seperti Nvidia Reflex yang mengurangi latensi untuk respon yang lebih cepat dan teknologi Nvidia DLSS 3,5 yang meningkatkan kinerja grafis sambil mempertahankan kualitas gambar. Keyboardnya memiliki lampu latar RGB yang menawarkan pencahayaan tiga zona dapat disesuaikan dan dilengkapi teknologi anti-ghosting untuk memastikan penekanan tombol yang akurat. Untuk suara, laptop ini memiliki speaker stereo dan teknologi audio DTS Ultra. Baterai 16W, terisi daya dengan cepat, mencapai 50% dalam 30 menit dan 80% dalam 1 jam. Mendukung sesi permainan yang lebih lama tanpa perlu sering mengisi ulang daya. Terisi konektivitas Helios Neo 14, mendukung Wi-Fi 6E dan Thunderbolt 4, yang menawarkan kecepatan internet dan transfer yang cepat. Laptop ini juga dilengkapi dengan penyimpanan SSD PCIe Gen 4. Hanya 1 TB untuk waktu muat yang cepat dan ruang yang cukup untuk game dan aplikasi profesional. Fitur tambahannya termasuk Acer Purified Voice 2.0 untuk mengurangi kebisingan dan Acer Purified View untuk meningkatkan kualitas video. Laptop ini juga memiliki Copilot Key yang dapat disesuaikan untuk fungsionalitas tambahan. Harga dan ketersediaan Predator Helios Neo punya Predator Helios Neo 14 dibanderol dengan harga Rp1.399,999 pajak Rp1.039,99 dan tersedia melalui toko dari Acer, toko Acer Mall, Gerai Multimerek, dan platform seperti Flipkart dan Amazon.in. Cerita berita datang dari produk gadget ternama atau produk gaya ternama datang dari Acer. Dilanjut dari berita dari Gizmo China.com yaitu Acer Predator Helios 14 diluncurkan untuk gaming core Ultra 7 yang tangguh dan kreatif dan harga Rp1.039,999. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan klik tombol loncengnya. Tekan tombol notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.